Ya. Hujan lebat tuh. Dia panggil saya ambil, udah siap. Ambil, adi ambil. Assalamualaikum. Bom ke racun ke ini? Ini sepatutnya nanti kalau ada krisis 2-3 hari bakar ya. Okay. Bersih terus. Itu kau komplain? Tidak masalah. Yang tak berani nak potong. Ada pipe melintas kat sini kan? Haji, tong sampah Haji dah kena empat pokok. Saya berduri lah ya. Saya nak tarik duri. Nak parang? Ni? Ada parang? Jalan mesin dah takut tanahnya tu tak rata. Tanah tak rata. Kalau nak cantik ah. Ha, tolak dulu. CCB ah. Ya. Yeah. Mula-mula panggil CCB aja. Terus tarik rumput pun bersih terus. Lepas tu tanam ni pokok kacang ke apa ke? Pokok bersih terus nanti senang kalau nak potong lagi pun senang. Ya. Yeah. CCB baru berapa? 500 sekarang. Dikira satu hari. Dikira satu hari. Kalau tarik aja, saya ingat satu hari dua lot ni cukup siap lah. Mata dah pecah. Ni semalam kena batu kat situ. Oh. Hantam batu. Kalau rumput yang itu tak larat tu. Kalau pakai tali. Nah, tak putus, tali yang putus. Terus kalau yang kecil guna ni, yang lebih tinggi tu guna tali. Oh ya. Yeah. Kena dua kali ya, kena tukar. Ya. Jalan lagi. Kalau yang lagi besar tu pakai parang lah. Yang pisang pakai parang nanti. Ada kalanya susah untuk dihidupkan enjin mesin rumput ni. Bukannya senang. Nampak orang buat kerja senang, tapi bila kita sendiri yang buat, inilah antara ragam-ragam gangguan semasa kerja. Dah hidup, tapi setelah di start beberapa kali baru boleh. Astagfirullahaladzim. Nampak mudah tapi sebenarnya susah. Selamat bertugas di.
teruskan dengan pengorbanan anda.